Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah musallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali diberikan nikmat sehat afiat, bersama-sama kita beribadah kepada Allah taala, menyampaikan keinginan dan maksud serta tujuan kita kepada Allah taala. Hajat-hajat kita kita pintakan kepada Allah. Kemudian alhamdulillahnya kita ditemukan Allah pada tahun baru Islam 1446 Hijriah. Walaupun umur kita di dunia ini berkurang setahun, tapi insyaAllah tidak pernah putus semangat untuk selalu bertambah ibadah, bertambah kekuatan iman kepada Allah Ta'ala, bertambah istiqomah kita. Mudah-mudahan juga rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disihatkan, dijauhkan dari penyakit. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan mengharap kepada Allah agar kita dicatat atau dimasukkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar atas segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aje mungkin kalau tak salah Selasa, Selasa itu kita 10 Muharram. Jadi kalau yang nak berpuasa di tanggal 10 Muharram, alangkah baiknya ditambahi dengan tanggal 9. 9 hari Tasu'a, 10 hari Asyura, atau mungkin ditambahi dengan hari satu hari sesudahnya, tanggal 11. Umpama tidak kena tanggal 9, maka dimbek dengan tanggal 11. Sebab Nabi Muhammad memerintahkan halipul Yahud, kata Rasulullah. Jangan nyamui perbuatan wong Yahudi. Wong Yahudi itu di tanggal 10 Muharram mereka berpuasa juga. Yes, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ngapo kalian berpuasa?" "Kami memuliakan, bersenang-senang atau bergembira karena selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun." Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu pas tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi itu waktu di zaman Rasulullah itu mereka berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi tanya, "Untuk apa kalian?" Itu jawaban mereka. Kalau cak itu, kata Rasulullah, "Kalau seandainya aku ni nyampe tahun depan umur aku," kata Rasulullah, "aku akan menambahi satu hari puasa sebelumnya." Nah, artinya, tapi Nabi Muhammad tidak sempat kerana Rasulullah wafat. Iman pesan Rasulullah seperti itu. Nah, sudah itu kita juga dianjarkan oleh para ulama kita di tanggal 10 Muharram itu untuk berbagi rizki terhadap orang-orang fakir miskin, mobil khusus terhadap anak aitam, anak yatim. Ya, kita disunahkan kalau ada rizki kita menunjuk mereka rizki. Tapi bukan berarti tanggal 10 Muharram baik, sempit hidupnya laju. Masa nak bagi anak yatim tanggal 10 Muharram, hari lain juga tak apa-apa. Cuma kalau tanggal 10 Muharram itu pahalanya dilebihkan. Sudah tu usap kepalanya dari belakang ke depan. Tapi sambil ngenjuk, jangan ngusap-ngusap baik. Ngusap dah ada ngenjuk. Ngusap, ngenjuk. Dan juga kalau ngusap itu jangan ngejok rumahnya. Ya, ngusap, ngusap sunnahnya be, apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Juga bagi yang punya rezeki ya silakan mengamalkannya, bagi yang ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Cuma ingat anak yatim tu kalau dia belum balik, kalau sudah suara ngebas, lah gadis, lah head, itu bukan anak yatim lagi. Ngumpulkan anak yatim lah besar-besar kalau togok pula, besar lah, sudah besar togok pula. Yo, ngumpulkan anak yatim tu di bawah usia balai baru disebut anak yatim. Sebab anak galak nyingok juga, galak nyingok pembagian-bagian anak yatim yang datang lah budak gadis kalau. Nah, anak yatim kita minta sumbangan sama anak yatim. Umpama kita ngadu ke celengan cak itu, tulisannya untuk anak yatim. Tidak boleh diinjuk dengan fakir miskin. Ya, tak boleh nunjuk ke fakir miskin sebab tujuannya untuk anak yatim. Berbeda kalau kita tulis untuk fakir miskin. Nah, boleh kita tunjuk ke anak yatim.
Ya, artinya kalau fakir miskin itu masuk anak yatim. Tapi kalau anak yatim belum tentu fakir miskin anak yatim. Nah, makanya kita insyaallah mudah-mudahan disehatkan Allah, mudah-mudahan di tahun ini menjadi tahun semangat buat kita, semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya tahun ini kami dipanggil oleh-Mu ya Allah, maka tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Mohon terus sama Allah, minta mati dalam keadaan baik, minta mati dalam keadaan yang sempurna, minta diampunkan Allah segala dosa-dosa kita, sehingga kita nanti ketika masuk di alam barzah, insyaallah kita mendapatkan nikmat dari alam barzah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang masalah mabhasul jihad, tentang berjihad. Ini jihad ini merupakan amrun bi ra'sil ma'ruf, sebab dia ini pangkal, pangkal segala usaha. Nabi dulu berjihad. Jihad ini ada dua. Jihad yang pertama dakwah ilal Islam, mengajak wong kepada Islam, itu jihad. Makanya ya, disebut dengan jihad. Jihad yang kedua berperang dengan pedang, itu jihad. Jadi ada dua jihad itu. Yang pertama adalah jihad, disebut jihad berdakwah mengajak wong kepada Islam. Jihad yang kedua mengangkat pedang melawan wong musyrikin atau wong kafir. Ya, jihad ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dia sumbernya paling tingginya berjihad ini. Dia paling tinggi sebab memang Islam ini menang kena jihad. Awalnya kena jihad, cuman jihad ini bukan bagian daripada rukun Islam. Bukan bagian daripada rukun iman. Jihad ini adalah salah satu metode kita untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan bacakan ayat-ayatnya, kita akan bacakan hadis-hadisnya, kita akan bacakan tentang masalah berjihad. Sebab kalau untuk sekarang ini kita paling mengetahuinya bagaimana kehebatan jihad itu. Jihad yang dimaksud oleh kitab ini. Waqad warada fil jihad minal ayat wal ahbar ma yatulu zikruhu. Kalau kita nak jingok-jingok, banyak sekali ayat-ayatnya. Banyak sekali hadis-hadisnya. Kalau nak dikupas sikok persikok, panjang ceritanya. Jadi kata beliau Imam Al-Haddad mengatakan, kami akan menyebutkan bagian yasiron, sedikit baik. Say'an yasiron tabarukan bizikri hadzal asli syarif min usuluddin. Untuk mengambil berkah, mengingatkan kita tentang keutamaan dari usul-usul agama ini. Ini seperti kata beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam dan orang muslimin dengan berjihad. Kalau kata jihad, mana menang kita? Dari zaman Nabi, kalau Nabi tidak berjihad, sahabat tidak berjihad, mana kita pacak duduk sekarang kayak ini? Ini usaha Rasulullah kalau kena jihad ini. Ini seperti itu. Sebagaimana wa'adzila bihi syirki wal musyrikin, dan dengan jihad inilah Allah menghinakan kesyirikan dan menghinakan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumul qital, kata Allah. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Wahwa kurhul lakum. Padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci, kata Allah. Sesuatu yang kalian tidak demeni, tapi diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, kata Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kalian benci itulah yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali sesuatu yang kalian senangi, wa huwa syarrul lakum, malah itu yang menjadi keburukan buat kalian. Kita tidak tahu. Kadang kita senang dengan sesuatu, tidak tahu itulah yang menghancurkan kita. Kita jangan pernah kita berpikir kesenangan kita ini baik. Uji kita bagus. Tapi kalau uji Allah saja tidak ada baik, hancur kita dengan kesenangan kita ini. Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Allah nyatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakudun wa yakunad dinu lillah. Perangi mereka orang musyrik kata Allah sampai la takunu fitnah. Tidak katik lagi uji, tidak katik lagi fitnah, hancurkan mereka wa yakunad dinu lillah sehingga agama itu hanya punya Allah yang satu. Itu di dalam Al-Quran. Cuman kita di dalam berjihad itu ada ketentuan dan ada sesuatu yang harus kita pelajari. Sebab di dalam Al-Quran juga Allah nyatakan, faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhu wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad kata Allahnya. Perangi orang-orang musyrik di mana kalian menemui mereka, wahuduhum wahsuruhum, kepung mereka, awasi mereka. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mereka galak salat, wa atuz zakah, mereka galak zakat. Fa hallu sabilahum kata Allah. Biarkan mereka kata Allah Taala. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar. Terus sampai Sayyidina Umar itu dikatakan 3/4 dunia, hampir seluruh dunia didatanginya. Bahkan Indonesia pun sempat dipijakkan kakinya oleh Sayyidina Umar. Iya. Cuman di zaman itu tidak bertemu wong. Sayyidina Umar cuma liwat mampir singgah. Seluruh dikeliling Sayyidina Umar. Apa yang ditegakkan Sayyidina Umar? Untuk mengajak manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan solat, membayar zakat. Itu Sayyidina Umar. Terus nyambut ke Sayyidina Utsman. Maka mereka itu memang benar-benar berjihadnya itu bukan kena semata-mata kena manusia. Berjihad dengan Islam gitu, ngajak wong Islam berjihad. Ya, kalau bahasa jihad itu yo istilahnya salah satu usaha yang harus kita lakukan. Makanya dalam kalimat jihad ini disebut ke Nabi ketika perang Badar, ya. Waktu perang Badar itu kan perang Badar itu terjadi di bulan puasa, ya deh, terjadi di bulan puasa. Kemudian setelah menang pasukan Rasulullah dalam keadaan panas tak-tak pula lagi berpuasa, berperang. Ya deh, menang. Lalu Nabi ngomong, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sudah selesai perang kecil, jihad kecil. Kita balik ke rumah, kita masuk ke jihad yang besar. Apa dia? Berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka Nabi sebutkan dengan jihad usaha kita untuk bisa mencapai keridhaan Allah. Itu jihad namanya. Berusaha semaksimal mungkin. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali Allah sebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka yang berjuang di jalan Allah, jangan kalian sangka mereka mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun kata Allah. Mereka itu hidup sampai Allah nyatakan wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Mereka tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka nikmat. Wong yang mati jihad itu sekarang mereka dalam keadaan hidup. Nikmat, berbahagia. Itu sebutkanlah farihina bima atahumullah. Mereka sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa yastabsiruna billadzina lam yahlaku bihin. Lalu mereka memberi kabar dengan orang-orang yang belum nyusul mereka, yang ada di belakang mereka. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Nikmat kalau kita mati jihad membela agama Allah Taala. Ya, kita jingok ehwanuna di Palestin sana, di Gaza sana. Uji kita sedih kita jingoknya, tapi mereka bergembira di hadapan Allah. Maka dikatakan orang-orang yang mati jihad itu, mati syahid itu di dalam medan perang, jasadnya tidak ada hancur sampai hari kiamat. Disebut ke Rasulullah, dan itu pernah terbukti di salah satu sahabat Nabi yang pernah ditemu ke jasadnya. Beberapa tahun yang lalu ada wong yang ngeduk satu buah kuburan, tak tahu ternyata kuburan itu salah satu kuburan sahabatnya Rasulullah. Masih utuh, darahnya masih segar. Darahnya itu masih segar. Nah, itu wong yang benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
zaman sahabat-sahabat Rasulullah itu, wow, bukan main, mereka itu bersungguh-sungguh. Kemudian berjihad itu tidak dengan nyawa be, dengan harta. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman itu mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka korbankan untuk Allah Ta'ala. Harta sama dirinya diberikan untuk Allah Ta'ala. Begitu besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, kata Allahnya. Merekalah orang-orang yang paling beruntung di dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin. Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya, dengan ridho-ridhonya, dengan jannatin, dengan surganya. Lahum fiha na'imun muqim. Mereka akan merasakan nikmat yang abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Oh, tu orang-orang yang berperang tu di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar, sahabat yang lain, tengok waktu dipinta sumbangan untuk mantu perang, dinjuknya kalau Sayyidina Abu Bakar hartanya tak tersisa sama sekali. Kalau kita 20 ribu masih mikir untuk maulid, lagi mikir kita untuk Nabi, padahal Nabi yang bawa kita kepada keadaan kita sekarang ini. Masih berfikir ayah kira nak nyenjuk itu. Kalau mereka, ya taruhlah. Sebenarnya kita ni pahala kita ni paling besar ketimbang sahabat. Kalau sahabat itu kalah pahalanya dengan kita. Cuman keutamanya lebih besar sahabat. Kenapa kita menang dari sahabat? Kita beriman sama Nabi, kita tak ingok. Kita kan tak ingok Rasulullah itu. Tak hidup di zaman Nabi. Tapi kita yakin sama Nabi Muhammad. Lebih besar pahala kita. 100 mati, pahala mati wong syahid, kata Rasul. Tapi kenapa ketika dipanggil untuk berjihad dengan harta, taulah dengan kalau jihad berperang belum gitu waktunya. Kalau ngebom itu jingok tempatnya. Kalau ngebom sama-sama wong dewek itu penakut namanya. Kalau nak ngebom dengan wong kapi yang musuh Islamnya, nah silakan. Belum waktunya kita berjihad sekarang. Kalau untuk berjihad dengan nyawa belum, tapi berjihad dengan harta kita sudah pacar. Dengan hal itu kita sudah bisa, sudah mampu kita. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat. Sampai Allah sebutkan sebuah ayat di dalam surat At-Taubah. Ayat 111 Allah katakan, Inna allaha istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu akan membeli, dibelinya orang-orang beriman itu, diri mereka dibeli Allah. Diri mereka diberi Allah, harta mereka dibeli oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan surga yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtaluna, kata Allah. Mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan in alaihi haqqan, dan itu merupakan janji yang sudah Allah benarkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran. Sudah diceritakan Allah galo-galonya. Wa man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janjinya, dia lebih memilih untuk menepati janjinya dari Allah Ta'ala. Fabtabsiru bibaikum alladhi bayatum bihi, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan jual beli yang mereka lakukan. Kita ni kan hidup di dunia ni jual beli. Sebab disebutkan Allah, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Wahai orang beriman, maukah kalian aku beritahukan kepada satu perdagangan jual beli yang menguntungkan kalian, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Al-Quran itu nyebutkan. Jadi kita ni sebenarnya sekarang kita ni berjual beli hidup kita ni. Dengan siapa? Dengan Allah jual belinya. Tu'minuna billah, kata Rasul. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jawab. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian, jawab.
Jadi kita ni, hidup kita ni sebenarnya tergantung kita jual belinya laku apa tidak, tergantung kita. Hidup kita ni hakikatnya jual beli. Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah keuntungan yang besar. Kalau antum tengoklah Al-Quran itu, kalau menyebutkan kalimat-kalimat kebahagiaan, kalimat-kalimat keselamatan, kalimat-kalimat keuntungan, tidak muluk-muluk. Kalau kita kan manusia, kalau nak pengen nyamin ku, kau kalau melo aku nurut, kau ku gaji sekian-sekian, melotot kalau kita langsung. Tapi kalau Allah tidak, cuma nyebutkan ulaika humul muflihun. Mereka lah orang beruntung. Mereka lah orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka lah orang yang apa, diselamatkan Allah daripada mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kalau Allah yang ngomong cak itu, lebih daripada manusia yang menjanjikan kita sehebat apapun dunia ini. Sebab Allah yang memiliki dunia, bukan manusia. Manusia ni pacak nunjuk tahu baik, pacak ngarahkan baik, pacak nasihati kita baik. Yang mana kita pacak ambil, kita ambil. Sebenarnya kalau nurutkan diri-diri-diri dewek mereka itu juga belum tentu selamat. Tapi kita juga dianjur ke untuk menerima nasihat dari siapapun juga. Walaupun nasihat itu keluar dari mulut seekor anjing. Kalau dia baik, mbek, jangan kita ngukuh jasad dia. Oi, kau pacak pulak nasihat aku, awak kau dewek besus. Awak kau banyak nyusu. Mau ngelaku ke tidak. Nah itu ucapan itu tidak boleh. Kalau ada orang nasihat kita, walaupun bandit, orang jahat, tetap kita terima kalau baik. Sebab kita dah ada tahu, ini kadang-kadang penyakit kita je lah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu, orang itu kalau sudah sombong, sudah menolak kebenaran, dia sombong sudah. Ketika dinjuk tahu yang baik, Nabi tak sebutkan siapa yang nasihat kita. Ketika ada wong nunjuk tahu sesuatu yang baik buat kita, kita wajib terima walaupun wong itu bukan wong baik. Kenapa? Sebab nasihatnya baik. Inilah yang galak menghalangi kita dengan Allah ini, galak milih-milih nasihat. Ayah awak baca nasihat ibu lo, awak takuan ngamal kan tidak takuan ini. Eh, tidak boleh kita cak itu. Makanya kita harus menerima daripada apa yang dinasihati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu riwayat diceritakan, ini hadis yang panjang. Rasulullah bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi, la yahrujuhu illa jihad fi sabilihi." Allah menjamin orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju jalan Allah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ina wa imanun bi, kata Nabi. Keluar dari rumah beriman dengan aku. Wa tasdiqun bi rusuli, yakin dengan utusan aku yang aku dijadikan Allah sebagai rasul. Fa ana dominun an adahulul jannah. Aku menjamin untuknya surga. Makanya sahabat itu ketika dipanggil jihad, oh tidak noleh kanan kiri. Ada jaminan dari Rasulullah. Nih, kalau jamin Nabi menjamin, berarti dari Allah Taala. Allah yang memerintahkan. Wa urajihu ila manzilihi alladhi kharaja binhu bima nala min ajrin aw ghanima. Atau dia selesai perang, dia balik ke rumahnya. Aku akan balik ke dia ke rumahnya. Setelah selesai perang, aku ungkun mereka pulang ke rumahnya. Yang mana ketika mereka keluar dari tempat medan perang menuju ke rumahnya, mereka membawa pahala dan harta rampasan perang yang banyak. Kan kalau kita kan boleh ngambil atau rampasan perang. Atau rampasan perang kalau di zaman Rasulullah dibagi oleh Rasulullah. Banyak. Kadang-kadang onto tu ratusan, kadang-kadang kambing tu ribuan. Ya, ngepung sikok kampung kan, sikok kaum, kalah dimbek galo harta rampasan pulang. Dan memang dihalalkan Allah, memang dihalalkan Allah untuk umat Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi dulu tak baca kan, kalau nabi-nabi dulu begitu dapat harta rampasan perang, menang perang, langsung turun napi, habis tak kati siso. Ini kata Nabi Muhammad, wallazi nafsi Muhammadun biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang Muhammad berada pada kekuasaannya. Nabi bersumpah, ma minkum ahadun, tidaklah seorang di antara kalian yuklamu fi sabilillah, luka atau terluka ketika berperang di jalan Allah, illa jaa yaumul qiyamah, kecuali nanti dia datang di hari kiamat, ka'ai hatihi yauma kulima, sama persis ketika dia terluka.
Dia akan menghadap Allah, posisi badannya ketika dia kena luka itu. Seperti itu dia akan datang. Launuhu launud dam. Badannya berwarna darah. Warihuhu rihul misik. Akan tetapi baunya, bau minyak misik. Misik, kata Rasulullah. Badannya berceceran darah kalau kerana dia kena luka di medan perang. Tapi baunya bau minyak misik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi, dan aku bersumpah, kata Rasulullah, laula an asukku alal muslimin, seandainya tidak memberatkan terhadap orang Islam, ma qa'attu khilafah syariah, aku tidak mungkin idak melo. Sebab Nabi itu ada tugas-tugas yang lain. Syariah, tahu tak syariah? Syariah tu Nabi itu kadang berperang ngutus. Tidak melok Rasulullah. Kalau tidak salah Nabi itu berperang yang melok perang nian berapa kemarin? 27 kali. Itu Rasulullah melok perang. Cuman 27 kali Rasulullah melok perang itu yang terjadi perang 6 atau 7 kali cuman. Yang Nabi melok berperang. Yang terjadi perang besar itu Badar, Uhud, itu terjadi perang itu. Tabuk, gitu ya. Kemudian perang Fathu Mekah, Khaybar, Khandaq, itu melok Rasulullah berperang di situ, dan itu terjadi perang 27 kali Nabi melok berperangan. Yang terjadi perang itu 6-7 kali be, cuman yang lain tidak terjadi perang. Ngapa tidak terjadi perang? Tahu tak antum? Musuh itu takut. Ya, sebab ada hadis kan dari Nabi, aku diberikan beberapa 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang selain aku, Nabi selain aku. Apa yang pertama yang diberikan Allah kepada Rasulullah? Diberikan rasa takut kepada musuhku 1 bulan sebelum nyampe dengan aku. Makanya musuh-musuh Nabi kalau sudah nak berhadapan sama Rasulullah, gentar langsung dia. Itulah. Apalagi ngelawan Abu Lahab. Cengah gino, kecil gino. Istilahnya tu anak kan dulu pernah cerita sama antum. Cerita siapa? Wong kafir yang kuat di zaman Nabi itu, yang pernah dibanting ke Nabi. Siapa namanya? Rukana. Yang pernah dibanting ke Rasulullah itu sampai 3 kali. Wong kuat itu, yang tiap hari mesti berbala, pening balaknya kalau tak ngocong. Kalau tak bergulat, pening palaknya. Tingginya 2.5 meter. Pernah ada antum ingat wong 2.5 meter? Bergocor sama wong yang tingginya 160. Istilahnya tu, ada wong tinggi 2.5 meter. Bergocor dengan wong yang tinggi 150. 160 istilahnya. Swingnya gitu. Badannya setengah pula. Ya deh, makan kambing terus. Minum susu terus. Wong minum susu onto tu cepat rusak, jangan salah tu. Susu onto tu mesak ke badan. Cuman susu onto tu tak tahan lama. Mana tahan lama susu onto tu? Kalau digawak lama basi. Kalau minum susu onto tu cepat mesak badan. Budak-budak betina ni yang umur 8-9 tahun ini kalau minum susu onto cak gadis dia. Besar dia. Oh di sana dulu, zaman dulu makan daging kambing, makan daging onto, steak. Sama Rasulullah dibanting kan 3 kali. Nah, namanya. Jadi Rasulullah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad itu berperang itu ada yang syariah, syariah itu ngutus. Kalau tidak salah jumlahnya 56 kali ya po. Nabi itu ngutus perang. Yang sisanya Nabi melok. Namanya Ghoziyah. Itu kata Rasulullah, kalau tidak tu aku akan tidak pernah duduk, nak melok perang terus selama-lamanya, kata Rasulullah. Gitu. Walakin la ajidu sa'atan, tapi aku tidak mendapatkan kepada muslimin itu kelapangan. Fa'ahmiluhum wala yajiduna sa'ah, lalu aku bawa mereka tapi mereka tidak mendapatkan kelapangan. Wa yasuku alaihim, lalu mereka itu terkadang berat untuk mengikuti aku. Wallazi nafsi Muhammad biyadihi, demi Allah, kata Rasulullah, lauditu an azwa fi sabilillah, seandainya aku bisa kembali lagi, ya Rasulullah, untuk berjuang lagi di jalan Allah taala. Waktu Rasulullah sakit ini, fa'uktalu, maka aku akan dibunuh di situ, lalu aku mati di perang. Kemudian summa arzua, tegap, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, perang lagi, mati lagi, kata Rasulullah SAW. Tak apa-apa, tidak apa-apa. Saking besar pahala,
wong yang mati syahid di medan perang itu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga banyak dalam riwayat menyatakan di antara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki datang ke Nabi Muhammad lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi abdul, manusia apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mukminun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, seorang mukmin yang berjihad dirinya hartonyo di jalan Allah, itu yang paling utama manusia. Yang kedua, summa mukmin, siapa lagi ya Rasulullah? Summa mukmin fisi bin minasyab, baru yang kedua seorang mukmin yang berada pada sebuah lembah, pada sebuah bukit daripada bukit-bukit yang ada, ya'budullah, dia menyembah Allah Ta'ala, wa yada'an nas min syarihi, dia menjauhkan diri dari manusia kena takut manusia terganggu dari keburukan diri dia dewek. Jadi dia menyendah diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang jihad fisabilillah. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajat." Di dalam surga itu kata Rasulullah ada 100 derajat. A'addahallahu laha lil mujahidina fisabilillah. 100 derajat itu Allah siapkan untuk orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Satu derajat itu tingginya antara langit dan bumi kata Nabi. Khusus untuk orang yang mati di jalan Allah. Itu seperti itu. Kemudian Nabi juga bersabda, "Maghbarrat qadama abdin fi sabilillah fatamassahun nar." Tidaklah kaki seorang hamba itu, kedua kakinya berdebu, berperang di jalan Allah, dia tidak akan disentuh api neraka. Sekarang kita belum jihad belum ada waktunya. Kalau sudah dipanggil Allah Ta'ala, dipanggil oleh syariat, baru kita turun berjihad. Kita makanya sekarang belum kita berjihad. Ketika keluar, kita pasti terjadi lagi perang ini. Perang itu bakal terjadi lagi di antara kita ini. Sebab kita ini hancurnya sama dewek. Dan nanti akan ketemu dengan musuh. Ya, kita hancur sama dewek lagi saling nguyuk. Kita sama dewek saling kato, sama dewek saling tuding. Sama dewek saling bunuh. Sama dewek saling hino. Muka kena aib sama wong kape ini. Itu wong Islam. Ngapa? Kena ginjok duit tadi. Begaji tadi. Menggawe sama ungkapi. Ungkapi nguyuk-nguyuk orang Islam. Jangan didiam ke? Tidak boleh. Sebab kita kalau didiam ke mana maksudnya? Jangan kita. Ya kita lawan. Jangan pak. Kami orang Islam. Singgung kami kalau kau nguyuk kami. Itu kita. Apa kita nak berperang? Apalagi akhir zaman ini. Kata Rasulullah SAW, musibah paling yang ditakuti umat itu apa dia? Al-Wahan, takut mati. Takut mati. Makanya ada dulu diceritakan Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini mamangnya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya nama mamang namanya Anas bin Nadhr juga. Diceritakan beliau ini pernah satu saat waktu pertama kali perang dipanggil Allah, perang pertama apa dia terjadi di Madinah itu perang Badar. Perang Badar itu perang pertama yang terjadi di kota Madinah. Setelah Nabi tinggal di kota Madinah, itu terjadi perang besar. Namanya Perang Badar. Sebenarnya Perang Badar itu ada dua. Ada Badar Sugro, ada Badar Kubro. Kalau Badar Sugro itu tidak terjadi perang. Cuman mereka lari, wong kafir tidak berani. Nah, Badar Kubro terjadi perang. Kenapa? Sebab wong kafir menyiapkan bala tentara untuk membalas kekalahan di Badar Kubro tadi. Di Badar Sugro tadi. Maka mereka siapkan tentaranya untuk melawan pasukan Rasulullah. Nah, waktu terjadi Perang Badar, yang pertama kali terjadi dalam Islam, dipanggillah sahabat-sahabat untuk melok perang. Waktu itu Anas bin Nadhr tidak melok. Tidak melok karena ada alasan dan ada sebab tertentu. Nah, itu dia ngaku sama Rasulullah, ditanya sama Nabi, aku tidak melok ya Rasulullah, begini begini. Nah, kata Rasulullah, ya sudah, saya waktu Perang Badar Sayyidina Utsman tidak ada melok. Sayyidina Utsman itu ngerawat istrinya lagi sakit, Rugayyah.
Makanya Nabi Muhammad itu ada yang riwayat mengatakan tidak bertemu dengan Rugayyah, putri beliau. Waktu wafat tidak nyengok, tidak bertemu Rasulullah. Sebab Nabi dalam perang Medan, perang Badar. Rugayyah meninggal waktu itu. Putri Rasulullah SAW. Bayangkan antum, anak meninggal tidak nemui Rasulullah itu. Lebih penting Allah. Akhirnya apa? Setelah habis perang Badar, Anas bin Adul bersumpah demi Allah. Untuk kalau seandainya ada panggilan perang lagi, maka lihat ya Rob, katanya, lihat aku ya Allah. Dia ngomong sama Allah, lihat aku nak, aku akan jadi wong pertama yang ngancap perang itu. Maka ketika dipanggil perang Uhud, perang yang kedua itu, Anas bin Adol begitu datang panggilan perang, wong pertama metu dari rumah. Sampai ada sahabat nengok dia ngacang-ngacang. Nah, ke mana? belum siap galau kami ini. Mau panggilan siap-siap dulu. Woi, kata Anas bin Adol, tidak. Ya rihil jannah fi Uhud. Aku sudah mencium mambu surga di Uhud. Anas bin Adol sudah kucium mambu surga di Uhud. Makanya dia tewas di perang Uhud. Pas pula omongannya. Itu. Jadi mereka-mereka itu subhanallah, memang benar-benar berjihad itu di zaman Rasulullah itu dengan penuh kesemangatan. Nah, gitu kalau sekarang belum. Nah, kata Rasulullah bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fiddara. Tidak akan pernah disentuh api neraka seseorang yang menangis kerana takut dengan Allah. Netes ke banyu matanya kerana takut sama Allah. Itu tak bakal sentuh api neraka. Nangis kerana Allah tapi. Bukan nangis kerana buntu. Bukan nangis kerana sara. Bukan. Nangis kerana Allah. Banyu matanya ini akan menjadikan syafaat dia di hari kiamat. Walaupun susu pacak di, walaupun susu dibalik lagi ke tempatnya, tetap dia tak bakal disentuh api neraka. Tahu susu? Kalau kita meres susu kambing, pacak dah dibalik lagi, dah acar lagi. Tetap dia tak bakal disentuh api neraka. Yang pertama, yang kedua, wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanin jahannam fi munharu muslim abada. Tidak akan pernah bersatu debu orang yang berperang di jalan Allah dengan asapnya neraka jahanam, tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Artinya wong yang berperang di jalan Allah tidak bakal pacak disentuh juga oleh api neraka jahanam. Jadi wong yang jihad itu kayak khusus tempatnya, ada pintu jihad. Kita jingok kayak tiap siapa yang memang berjihad berjuang dengan jalan Allah itu. Lalu zaman Nabi Muhammad itu banyak. Kalau Khalid bin Walid itu pernah, dia pernah nantang pasukan Romawi itu waktu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kan perang yang sangat besar itu. Satu ikok wong itu ngelawan 200 ikok wong. Kalau dihitung si ikok wong lawan 200. Perbandingan pasukannya sama pasukan Rasulullah itu. Makanya di situ dua sahabat hebat yang gugur. Abdullah bin Rawaha sama Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhuma, itu sahabat yang gugur. Tapi subhanallah, waktu Nabi Muhammad sebelum terjadi perang Mu'tah itu sudah dipanggil Nabi. Abdullah bin Rawaha itu sudah dipanggil Nabi. Dia ngomong sama Abdullah bin Rawaha, wahai Abdullah, kau akan jadi pemimpin perang pertama, pemegang panglima perang pertama, perang Mu'tah. Seandainya engkau gugur, aduh mohon Nabi sudah. Seandainya engkau gugur, maka yang akan menjadi panglima perang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Misan Rasulullah dewek kan? Saudara Imam Ali bin Abi Thalib, Ja'far itu. Nah, itu sudah. Kalau seandainya jatuh lagi, maka Khalid bin Walid yang megang bendera perang. Balik Abdullah ke rumah. Nyampe ke rumah, ada bininya lagi duduk nangis jadi di pangkuan bininya. Bagaimana kalau kita diomong ke Nabi cak itu? Nangis di pangkuan bininya, kata Abdul Ghosok lah oleh bininya, ngapo lakiku? Ada gerangan apa kau sedih? Bakal berbisa habis ini. Keyakinan dia. Cerita dia. Tadi aku ketemu Rasulullah. Kita bakal terjadi perang Mu'tah dan aku diperintahkan Nabi untuk memegang bendera perang, panglima perang yang pertama. Lalu Nabi mengatakan, Abdullah, kalau kau gugur, maka yang akan menjadi pemegang bendera perang adalah
Ja'far bin Abi Thalib. Kata bininya ngomong, bukankah itu kebanggaan buat kau? Kau kan pengen mati syahid. Bini yang ngomong macam itu. Kalau bini kita, bentilah pak perang. Makan apa anak kau? ini kelemahan iman manusia ini. Kalau bini Abdullah bin Rawaha ngomong, kan memang keinginan engkau mencari syahid di jalan Allah. Kata Abdullah bin Rawaha, wahai istriku tercinta, bukan itu yang aku tangis ke? Bukan aku takut mati demi Allah, tidak. Yang aku takutkan nanti ketika aku berhadapan dengan Allah di hari kiamat, pertanyaan Allah itu mampu tak aku bisa jawab, kata Abdullah bin Rawaha. Bukan aku takut mati, tidak. Kalau mati memang keinginanku mendapat gelar syahid di jalan Allah. Tapi yang aku takutkan amal perbuatan aku di dunia ini, kira-kira nanti ketika aku berhadapan dengan Allah, pacak dah aku nyawabnya. Bukan masalah aku takut matinya, sama itu takutnya sahabat itu. Padahal kalau dipikir secara pikiran gitu, wong mati syahid kan, pasti surga. Berangkat, perang. Gugur nih anak-anak. Putus tangannya, meninggal di tempat. Begitu bendera jatuh, Ja'far nyambernya. Ja'far bin Abi Thalib atau dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, dia nyamber bendera itu. Tidak sempat nyampak ke tanah bendera itu. Disamber oleh Ja'far. Mana ini? Saru. 100 sikok lawan 200. Terdempa pasukan Rasulullah. Dapat bendera itu, diserang. Ja'far bawa bendera. Tebasnya oleh musuh. Tangan putus tangan Ja'far. Sambutnya tangan kiri. Tidak nyampak bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak nyampak ke tanah, tidak. Ditebas oleh musuh tangan kirinya putus jatuh ke tanah, disambut dengan badannya sampai seluruh badannya habis berapa ratus sabet dan pedang, baru dia tewas di medan perang itu. Sampai makanya ada cerita At-Tayyar itu punya gelar At-Tayyar itu. Nama aslinya kan Ja'far bin Abi Thalib. Dipanggil Nabi dengan panggilan Ja'far At-Tayyar. Tayyar itu yang terbang artinya. Tak punya tangan, tak punya kaki, tapi dia terbang menuju bidadari di surganya Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan, aku melihat Ja'far sekarang disambut oleh bidadari Allah Ta'ala. Nangis Rasulullah itu. Kuburannya tahu dah antum di mana? Di bawah yang ada bangunan yang di luar negeri yang tak katik dinding. Apa namanya? Bangunan apa yang termasuk 7 keajaiban dunia ini? Ada di Mu'tah itu kan Romawi itu kan? Ya, apa namanya itu? Pento apa? Pento mental apa namanya? Tak tahu apa namanya yang benteng runtuh separuh itu eh. Nah itu, ya, di bawah itu kuburan Imam Ja'far itu. Di situ dikuburkan di situlah. Tidak dibawa balik dikuburkan di situlah. Baru Khalid bin Walid nyambernya. Khalid, eh? Khalid bin Walid. Dia punya ajimat. Tahu tak ajimatnya di mana letaknya? Di topinya. Apa ajimannya? Rambut Rasulullah. Ha. Tidak pernah tinggal dia pakai helm itu. Makanya ketika beliau gugur di medan perang, itu diselidiki oleh sahabat. Kenapa Khalid pacar meninggal ini? Biasa menang itulah. Paling pintar siasat perang dia. Pas dicingok, oh topinya lain ini. Eh, kopiahnya lain. Coba cari kopiah besinya, topi besinya, topi perangnya. Pas dicari topi yang dipakainya itu, ternyata di dalam topi yang biasa dipakainya itu ada sehelai rambut Rasulullah untuk ditempeknya di topinya. Kalau bahasa kita sekarang ni dibuat jimat, bahasa kita. Tapi kalau bahasa Khalid bin Walid lain lagi. Nah itu, jadi beliau itu pintar, jago siasat. Perang Mu'tah itu, bayang ke lantum, 1 lawan 200, macam menang. Menang pasukan Islam di perang Mu'tah. Cuma wong Romawi nandak kalah, muat film kalah itulah. Aduh kan filmnya kan, ada filmnya dibuatnya, kalah itulah wong Islam. Padahal menang, Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, waktu megang bendera perang, itu ketika berhadapan, kalau wong zaman dulu kan, kalau berperang itu kan, ada jeda galak. Sihat dulu kan, jeda. Ambil tenaga kan, kemudian berperang lagi. Kata Khalid bin Walid, lajulah. Kalian sekarang, kami ini, tidak pernah takut menghadapi kalian. Sedikit pun kami tidak pernah takut. Kenapa? Sebab kalau kalian nak tahu, pasukan kami ini, kata Khalid bin Walid, ini adalah pasukan-pasukan yang cinta mati, sebagaimana kalian cinta hidup. Nah,
Ha, itu jadi wong dulu kalau berperang digenterkannya dulu dengan peribahasa supaya musuh itu genter. Itu siasat Khalid bin Walid. Dibuatnya don dulu baru diserangin. Akhirnya kalah Romawi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Memang kuat Romawi itu kan. Romawi kan memang kuat pasukannya. Tapi takluk Spanyol itu Islam, jangan salah antum. Spanyol itu negara Islam. Kena ada pengkhianat jadi kafir. Dulunya Islam galau. Jengal alat musiknya lagi dicak gambus itu. Islam dia. Saya kena pada pengkhianat itulah kita ni hancur dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Pengkhianat-pengkhianat Islam ini yang jadi menghancur orang-orang munafik ini yang menghancurkan Islam. Perjuangan sahabat di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan main. Hebatnya besar sekali sebab mereka tahu ketika mendapatkan mati syahid itu begitu dia jatuh ke medan perang, oh bukan main yang dia dapatkan janji-janji Allah yang luar biasa. Ya, kita kalau ada orang mati kan, kita kan blek ada orang meninggal. Kita mana tahu apa yang dihadapinya. Dah usah kan dia sudah mati. Waktu dia nazak itu kan. Waktu dia hilang apa? Hilang sinyal. Kalau HP itu hilang sinyal. Begitu dia hilang sinyal, kita tak ada tahu apa yang dijinguknya. Apa namanya kalau bahasa kita tu? Sekarat . Nah, waktu dia sekarat, koma. Bukan titik, koma. Sebenarnya disebut koma, belum titik. Kalau titik selesai, masih koma dia. Nah, waktu dia koma itu kita tak tahu. Apalagi wong yang mati syahid di medan perang. Sahabat Nabi itu, makanya kalau dalam sejarah itu banyak kan, berhenti ya. Gua main gitu. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali yang tugasnya melindungi Nabi. Ada yang tugasnya apa ngawal Nabi, ada yang tugasnya ditugasin Nabi untuk lepas si kepala wong musyrikin. Iya, sebab dapat pahala. Dapat pahala. Nabi mengatakan man roma bisahmin fisabilillah, barang siapa yang melemparkan anak panah di jalan Allah taala, kana lahu kaidli muharrah, sama seperti memerdekakan budak yang sudah merdeka. Besar pahalanya. Besar pahalanya kalau wong yang berperang itu. Jadi kalau berperang jihad itu jangan sampai kita minta kapak, ayahku nak mati be, dajak lawan dulu. Sebanyak kita munu, ya cuman kita ada juga wong yang berjihad di jalan Allah, tujuannya bukan Allah, ada. Tujuannya supaya jadi disebut wong pemberani, ada. Makanya Imam Ali itu ketika dia beliau sudah nak munuh wong kape si kok sudah diayunkannya pedangnya, wong kape itu sudah terkapal di bawah, begitu nak diayunkannya diludainya orang Imam Ali. Ludainya wong kape itu. Ludainya. Kena orangnya. Lepaskannya pedang oleh Imam Ali. Baliklah. Dikit lagi laju ini, lah di ujung pedang. Ditanya sahabat, ada sahabat nyingok. Napa dilepaskan wahai Imam Ali? Napa tak dibunuh? Dia ngeludai ayahku je tu. Kenapa? Tadi aku nak bunuh dia tu kena Allah, kena ngeludai ayah ibu, bah niat. Kena kita kena ludah kan? Kena membunuh tu kena ludah, bukan kena Allah taala. Saking seperti itu mereka tu nak berjihad di jalan Allah. Makanya insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita di dalam berjihad di jalan Allah. Walaupun kita sekarang kita berjihad bukan berperang dengan pedang, tapi kita berjihad menegakkan syariat Allah taala. Kita bersama-sama untuk membantu Rasulullah, menyenangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama untuk menyampaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin malam ini sampai di sini dulu yang saya sampaikan. InsyaAllah sehat afiat, kita bertemu lagi di malam Kamis akan datang. Semoga antum disehatkan Allah, orang-orang tua kita disehatkan Allah, dan jangan lupa doakan anak juga sehat. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama dalam kekuatan iman dan Islam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.